Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ma'ad Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu sekalian tadi mengatakan pada hikmah ketiga Salabiyatul Himam La Tukhriku Aswarul Akdan. Salabiyatul Himam itu adalah himmah yang begitu kuat, semangat, tekad yang begitu kuat yang dimiliki oleh siapapun itu tidak akan pernah mampu merobohkan dinding takdir. Jadi pasti akan muncul banyak pertanyaan, untuk apa kemudian kita berpayah-payah berikhtiar kalau nasib tidak berubah? Apa pula artinya ibadah taat kita kalau takdir kita besok di neraka? Untuk apa juga kita membangun kehidupan di dunia ini, toh di sana sudah ditulis oleh Allah. Pertama-tama soal takdir ini memang soal yang seringkali menimbulkan satu polemik psikologis bagi kita sendiri, yang banyak, tidak sedikit maksudnya, orang mengalami satu kekecewaan, kecurigaan, dan berakhir suudzon, bahkan putus asa terhadap rahmat Allah gara-gara salah memahami takdir ini. Dan di lain pihak ada yang bergerak secara overestimate mengenai takdir ini, lalu dia melesat dari orbit keimanannya terhadap takdir. Nah, inilah diingatkan sekali lagi oleh Ibnu Abbas, semangat besar, tekad luar biasa. Salabiyatul Himam itu himmatus salabiyah, himmah yang luar biasa ini. Ini tidak akan pernah bisa berubah sama sekali takdirnya Allah. Ada dua istilah, satu kodok, dua kodak. Kodak disebut takdir. Kodok itu rencana Allah, rencana Allah ke depan. Ketika rencana ini nyata, nah itu baru disebut takdir. Kalau masih belum nyata namanya kodok. Para ulama lalu memberikan satu ulasan, ada kodok mubrom, ada kodok mu'alak. Kodok mubrom itu kodok yang terlaksana, betul, tidak pernah berubah. Ada mu'alak itu digantungkan pada usaha, doa, ikhtiar manusia mendapat pulang. Tapi Allah malah lebih tegas, tidak bisa diubah. Lalu apa bunyi ayat Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah apa yang ada di dalam satu kaum atau bangsa itu sehingga dia berubah apa yang ada di dalam dirinya. Tidak bisa berubah. Sekalian, karena bahasa Al-Qur'an adalah bahasa hakikat, bahasa mengenai kedalaman roh Tuhan, maka beliau harus berbicara seperti ini. Dulu di zaman awal-awal Islam terjadi polemik luar biasa, polemik teologis, polemik mengenai wilayah akidah, mengenai ikhtiar dan takdir ini.
muncul satu kelompok yang sangat liberal waktu itu, namanya kelompok Kordaria, bukan Kordiria, Kordaria, yang mengatakan bahwa Allah tidak ikut campur urusan-urusan detail manusia. Nasib manusia ditentukan sepenuhnya oleh manusia, hidup mati, surga neraka, Allah juga tidak ikut campur, yang menentukan manusia itu sendiri. Allah hanya nabung gong saja kalau sekarang resmian dan gitu, selanjutnya urusan Anda. Nah ini Kordaria. Lalu antitesisnya muncul kemudian namanya Jabaria, sebaliknya Jabaret, semua ditentukan Allah, masuk neraka surga baikku Allah semua, manusia enggak daya, sehingga disebut jabat terpaksa. Lalu muncullah yang namanya sintesa, yang ketiga ahli sunnah wal jamaah, yang menegaskan dua-duanya salah, dua-duanya salah. Di dalam diri manusia sebenarnya ada secara potensial, ada potensi kodaria, juga ada potensi jabaria. Tapi ini harus direposisi. Karena apa? Kesalahan kodaria dan kesalahan jabaria. Nah, ini ahli sunnah ini menegaskan ini rupanya pelir. Kenapa kok dari yang sebegitu liberal soal Allah akan campur tangan semua tanpa nafsu? Kenapa Jabariyah merasa enggak berdaya semua? Karena nafsu juga. Di mana posisi nafsu? Nanti akan menjelaskan persoalan yang hikmah yang untuk Allah bilang. Karena nafsu juga. Maka seluruh proses kehendak kita semuanya, kreativitas, usaha, yang itu dipaksa oleh nafsu masuk di wilayah hati, wilayah roh, wilayah sir. Yang kita banyak kamar-kamarnya, ya, ada kayak kalau telur itu kan ada kulitnya, ada lembaganya, ada ininya, ada. Di dalam telur ada detaknya juga. Nah, itu di dalam diri kita juga begitu. Di wilayah yang tidak tampak ini ada pikiran, ada akal, ada nafsu, ada qalbu, ada roh, ada al-amru, amr, ada as-sirru, wujud di situ. Wilayah kreativitas, ikhtiar, usaha yang kemarin disebut dengan wilayah asbab, sebab akibat logika, itu sebenarnya adalah wilayah alam pikiran dan akal. Akal harus bergerak, pikiran harus berfokus, bergerak. Itu memang tugas dia. Tapi nafsu, tadi saya sebut, nafsu menyeret soal kreativitas usaha yang bebas, yang tak terbatas ini dimasukkan ke wilayah hati. Lalu hati memutuskan, oh ya, secara logika benar banget, Tuhan gak bercampur tangan, baik buruk urusan itu semua. Kenyataannya begitu. Saya sandung tadi ya, ya karena saya gak waspada, saya mengharap petak ya karena usaha saya dan seterusnya. Akan begitu. Sebaliknya, yang jabar ya, enggak. Kul minna'indillah, katakan, semua dari Allah. Semua pakai dalil semua. Kodak yang pakai dalil, jabar yang pakai dalil. Nah, ini persoalan yang sampai sekarang juga begitu. Umat Islam ini banyak perbedaan pendapat, semua pakai dalil.
Masalahnya ada yang benar meletakkan dalil sesuai dengan posisi dalil itu, tidak. Contoh kasus sederhana ya, ada seorang penguasa pidato di depan rakyat, wahai rakyatku, datang kenal dengan firman Allah. Benar itu benar. Ya Tuhalladzina amanu adi'ullah wa adi'ullahul wa'il amri minkum. Hei orang-orang beriman, taklah pada Allah, taklah pada Rasul, taklah pada pemerintahmu, penguasamu. Benar ayat ini. Tapi kalau dibaca penguasa salah ini. Yang baca ini harus rakyat. Berarti yang harus dibaca oleh penguasa apa? Wa'mur bil adli wal ihsan, perintahkan dengan adil dan baik. Itu yang harus dibaca penguasa. Nah, ini juga begitu. Jadi logikanya benar, ini benar. Nah, tapi kok diletakkan jadi salah? Salahnya di mana? Nah, suruh memaksa bahwa kreativitas liberal, kreativitas ini harus sampai di dalam wilayah hati, wilayah ini Tuhan kayak ikut campur. Dan sebaliknya yang jabat yang gak berdaya kan, semua dari Allah. Mestinya itu wilayahnya hati, wilayah iman, wilayah ruh, wilayah sir, bukan wilayah akal dan wilayah apa itu wilayah pikiran. Sebab kalau semua dari Allah dimasukkan wilayah akal dan wilayah pikiran, maka hukum tidak ada, syariat tidak ada. Semua bisa ngambil makanan siapa saja yang punya Allah, akhirnya begitu. Nah ini jabaran, orang-orang jabaran begitu. Nah ahli sunnah wal jamaah itu mensintesakan begini loh, wilayah kreativitas itu berarti di wilayah alam pikiran dan akal, wilayah jabaran itu hanya di wilayah hati, wilayah roh, wilayah sikap. Sama itu lima lantuk riku aswar dan hakikatnya. Nah ini itu seakan-akan ini jabaran Ibn Abdullah. Gak berdaya semua dong kalau begitu. Takdir gak bisa dikobohkan oleh apapun. Secara hakiki begini. Secara syar'i seseorang, kalau hakikinya hidup, semua dari Allah. Kalau saya berikhtiar, apa? Berikhtiar bukan dalam rangka untuk merubah takdir itu. Tapi saya berikhtiar karena menjalankan perintahmu untuk berikhtiar. Karena apa? Bagi orang yang memahami semuanya dari Allah di hatinya, ketika dia bergerak, karena wujud tasyakkur dia. Saya tadi cerita kepada kawan saya di mobil, bisa ada seorang kiai, kebetulan dia diberi kehebatan oleh Allah sekejap ke Mekah, sekejap lagi dia balik ke Indonesia. Dia kalau umroh naik haji begitu saja. Suatu ketika ketemu malaikat, diperlihatkan rating rapornya oleh malaikat. Duh, saya kok semakin turun ini setiap saat di derajat saya. Saya kan rajin tahajud ke Mekah, balik lagi ke Indonesia. Karena diberi kemampuan begitu. Ini derajatnya kok malah turun. Apa jawab malaikat? Ya, karena Anda melanggar syariat. Tidaknya begitu. Syariat yang mana? Loh, syariatnya naik haji itu yang harus bayar. Naik pesawat. Itu syariatnya naik haji loh itu. Ya. Kalau gak punya duit jangan naik haji. Begitu. Nanti jadi haji mabur kayak di Sidoarjo, Surabaya itu ada. Gak perlu. Masuk juga. Apa? Balik-balik pesawat.
justru kalau kita diberi ada peluang saja. Soal-soal yang diberi kemampuan itu kan sangat-sangat darurat. Baik. Kalau diberi, mas, berarti kita melanggar. Melanggar ikhtiar namanya. Jadi jangan kemudian ada diberi kemampuan, wah sana, wah asik sana. Gak taunya malah derajatnya paling rendah. Rasulullah SAW yang paling tinggi derajatnya bersyariat. Karena tapi syariat itu menjalankan hakikat perintah Allah. Orang bersyariat itu sesungguhnya berhakikat. Orang berhakikat itu sesungguhnya juga bersyariat. Imam Abdul Qasim Al-Qushayri An-Nazabur dalam kitabnya Al-Sanatul Qushayriyah menyebutkan hakikat itu sebenarnya juga syariat. Kenapa? Karena orang di wilayah hakikat itu menjalankan aturan hakikat. Aturan hakikat itu namanya syariat. Orang bersyariat itu sebenarnya juga berhakikat. Karena apa? Ketika dia menjalankan aturan-aturan itu, dia yakin semua itu dari Allah. Berhakikat. Ibnu Athaillah mengingatkan ini supaya tidak terjadi konflik psikologis antara kita dengan roh, dengan Allah ketika kita menjalankan proses kehambaan di muka bumi ini. Yang nanti dikhawatirkan kita banyak protes kepada Allah hanya gara-gara loh untuk apa berikhtiar ini dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ya, beberapa waktu dua pertemuan yang lalu lain yang berkudil jantan apa satu hadis ya jantah diamali yang sangat populer di situ. Seseorang masuk surga bukan karena amalnya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk aku juga wahai Rasul, wala anta, aku pun juga tidak bisa masuk surga karena amalku. Illa ayyadahu dan ya Allah dirahmati, kecuali Allah melindungi dengan rahmatnya. Nah, jadi hadis itu berlanjut, nah, untuk apa ya Rasul saya berjihad imannya kalau saya harus di neraka, takdir saya di neraka. Ya orang itu kalau Anda beribadah itu sesungguhnya tanda-tanda bahwa takdir Anda disuruhkan. Jadi Ibnu Athaillah itu begini, mengingatkan kita kalau kita itu berikhtiar, berusaha, memiliki tekad kuat, itu tanda-tanda takdir Anda memang sukses. Catatan di sana, si A tahun ini, bulan ini sukses usahanya, rezekinya banyak, maka menjelang tahun-tahun dia sukses, ingat itu dia juga ditakdirkan oleh Allah untuk berkegiatan, berusaha, dan seterusnya. Karena hakikatnya, ya hakikatnya kembali. Itu juga takdir. Ikhtiar itu juga takdir. Ditakdirkan ikhtiar itu tadi. Nah, lalu menjadi wilayah ujian Allah itu disini. Ujiannya apa? Iya ya, kalau saya ditakdirkan buruk catatan amal saya, catatan di Rohul Mahfud saya, catatan amal, catatan takdir saya buruk, berarti tanda-tandanya
ini aku mengikuti nafsu saja maksiat saja. Oh memang tanda-tanda, tanda-tanda aku ditakdirkan umur tahun-tahun ini. Lalu kita ngeri, ya Allah jangan. Kalau begitu aku tak berbuat baik saja kembali kepada apa tidak buruk. Ada memang sejenak catatan tidak buruk, lalu orang ini menjadi baik. Di catatannya juga begitu. Karena ketidakmampuan manusia membaca misteri takdir yang itu memang bukan urusan manusia. Karena tidak ada perintah, carilah takdirmu, bacalah takdirmu, carilah rahasia takdirmu. Tidak ada perintah itu di Al-Quran. Hadis Nabi yang ada beriman saja pada takdir. Urusan kita bukan bagaimana membaca, mencari hal-hal gaib di balik takdir dia. Urusan kita menjalankan perintah, termasuk perintah berikhtiar. Nah, kalau kita ini bekerja, contoh berangkat pagi ke kantor, kenapa? Ya, saya menjalankan perintah juga. Maka berangkat ini butuh iman, karena kita bersama yang perintah, siapa? Allah. Yang perintah terjadi Allah. Nah, di situ apa? Karena kita menjalankan perintahnya, bersamalah dengan yang memerintah, bukan bersama aktivitas kerja kita, hati kita. Makanya di depan disebutkan ikhtimat terhadap amal. Nanti kalau orang mengandalkan amaliyahnya, ibadahnya, kinerjanya, yang hatinya itu bekerja dengan malahan, hatinya ikut melihat amaliyahnya. Padahal hati itu harus melihat Allah saja, sang penentu, sang pemerintah yang memberi order, yang melindungi ini seluruh kinerja kita. Dan dari situ sebenarnya terjadi satu proses-proses etika luar biasa. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, ya Allah, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang buruk kalau aku bersama? Tapi aku kan mau melakukan yang buruk ini, yang berarti kita sedang tidak bersama dia. Kita yang saya sebut tadi lepas dari orbit kita sebagai hambanya. Mungkin kita menjadi hambanya keburukan dari. Nih, jadi hidup ini sesungguhnya tak lebih dari menjalani tanda-tanda sebenarnya. Tapi justru kalau kita menyadari hidup ini menjalani tanda-tanda, hidup ini tidak ada yang benar, tidak ada yang benar. Tanda-tanda dari semuanya. Saya usaha keinginanku sekian, tapi dapatnya sekian. Ya, ringan-ringan saja hidup ini tanda-tanda saja. Tetapi manusia karena ada wilayah yang disebut usaha, himmah, cita-cita, visi depan. Allah justru di sini, Allah itu membuat lembar-lembar ujian. Ketika kita berikhtiar yang baik apa tidak, ridho hasil yang tadi yang dinilai oleh Allah. Sebuah perjuangan itu bukan menangnya perjuangan, tidak dinilai sama sekali oleh Allah. Anda berikhtiar sesuai dengan target dan sukses, bukan suksesnya itu yang dinilai oleh Allah, tapi benar-benar dalam prosesi menjalani sukses tadi dan bersyukur enggak ketika sukses. Itu yang dinilai. Begitu juga ketika ternyata tidak sukses. Bukan tidak sukses itu kemudian derajat orang itu turun, tidak, di mata Allah. Kalau dia menjalani proses yang benar, bahkan ketika tidak sukses, dia rindu dan sabar. Loh, karir rohani dia di hadapan Allah menajib malah. Jadi itu. Pada
makanya Rasulullah SAW ketika perang Uhud didatangi Jibril, apa saya balik saja gunung Uhud ini untuk menghancurkan orang-orang kafir ini? Ini kurang ajar, masa agama Allah, Nabi Allah mau diperangi karena enggak, jangan gitu. Perang itu ya perang, namanya perang yang kalah yang menang. Bukan menang dan kalah, itu maksudnya Nabi yang dinilai oleh Allah sebenarnya. Ikhlas enggak dia ketika jihad perang gitu. Lillah apa untuk motivasi yang lain? Kan itu sebenarnya lembar ujian yang berisi catatan ilahiyah ini. Itu di dalam seluruh aspek kehidupan dari hal yang paling sederhana, mulai di rumah tangga kita dengan anak-anak kita, sampai kita nanti di jalan, di lapangan, di kantor, ketika kita lagi sendiri dengan Allah, itu lembaran itu terus berjalan. Nih, makanya bapak sekalian, penegasan bahwa hidup ini bagaimana sesuatu bisa diubah oleh sesuatu yang baru, padahal catatannya sudah mendahului. Artinya begini, ikhtiar, upaya, cita-cita semangat itu kan baru. Makhluk ini makhluk, ini kodok dan kodernya Allah itu kodim azan, mustahil sesuatu yang baru menjadi bisa berubah sesuatu yang azan. Yang benar sebenarnya yang baru itu pasti akibat dari yang lama. Tidak ada yang lama diakibatkan oleh yang baru itu mustahil. Yang baru kehidupan kita terus berubah akibat sebenarnya. Nah, secara nurani kalau kita, roh kita, kita harus melihat seluruh proses ini adalah akibat dari kodoknya Allah. Tapi secara ikhtiari, secara akali, secara kontemplatif, boleh kita menyebut kita ini adalah sedang menjalankan takdir sebab akibat dari Allah. Namanya takdir sebab akibat diberi wilayah, wilayah yang begitu bebas membangun kreativitas yang benar. Lalu di situ ada satu garis lagi ternyata, kreativitas sudah maksimal. Untuk apa kreativitas yang kamu lakukan selama ini? Kata Allah di tengah-tengah. Ya untuk supaya saya disebut hebat Tuhan. Oh ya, kalau begitu, kalau kamu hanya bekerja, di akhirat kamu tidak dapat apa-apa. Kamu sudah dapat apa? Di dunia apa? Ya hebat itu tadi cukup. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kreativitas yang hebat ini dalam rangka menutup akselerasi hubungan-hubungan engkau Tuhan, ini derajat naik. Jadi harus begitu. Karena itu di wacana yang keempat ada kalimat begini, nanti ya, mungkin kalau waktunya tidak kerja akan jelaskan dua minggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ayuh nafsaka minat debi kemampu berdiri ma'anda lagi sendiri nafsi, bebaskan dirimu dari ikut campur urusan Allah. Dan manusia itu problem ini muncul karena kita suka mencampuri urusan Allah. Hal-hal yang sudah diurus oleh Allah janganlah engkau mengurusnya. Jangan ikut anda mengurus apa yang sudah diurus oleh Allah. Rezeki diurus oleh Allah. Manusia itu kalau mengurus rezeki, menentukan rezeki dalam ini, itu awal dari rencana rezeki sebenarnya. Bukan dia tidak dapat rezeki, tapi dia akan diperbudak oleh materi intern dan dia hancur dengan sendirinya.
apa yang sudah diputus oleh Allah ijabah. Tapi manusia suka memaksa Tuhan mengikuti doa-doanya. Padahal itu bukan urusan dia soal ijabah. Urusan apa? Urusan apa? Urusan kita doa. Doa saja. Karena perintahnya berdoa. Bukan mengurusi ijabah. Apalagi urusan kita itu beramal dan ibadah bukan menentukan pahala. Manusia ketika beribadah suka menentukan pahalanya. Kalau sholat sekian jamaah ini, walaupun tujuh kali lipat ini derajatnya. Begitu Allah Akbar yang kelihatan ya Tuhan, walaupun tujuh kali lipat itu pokoknya. Ditambah, saya sudah jamaah sekian kali. Dihitung seperti akuntan. Adanya keberatan pahalanya. Orang keberatan pahala itu apa? Orang takjub dengan pahalanya. Nah, dulu saya sudah hari banyak, pahala pasti sudah banyak. Gak taunya ya, dia puas di situ. Ini gara-gara mengurusi hal-hal yang diurus oleh Allah. Pahala itu urusan Allah, gak usah kita urus. Surga urusan Allah. Jangan kita urus surga itu. Yang sama tadi ketentuan takdir rencana urusan apa urusan kita ikhtiar saja. Kalau kita untuk menentukan kita maka sejak awal kita sudah motor banget tawakal hilang pasti ya orang berikhtiar tawakalnya pasti hilang karena sudah motor banget sejak awal karena dia merasa bisa apa takdir. Perubahan-perubahan ya Allah sendiri yang berubah. Sebenarnya bukan berubah, memang di sana sudah berubah. Di sana itu sudah berubah karena keterbatasan kita saja melihat dimensi tanpa itu seakan-akan tidak berubah. Jadi saya kira begitu, sekarang mungkin bisa kita buka dialog ya. Bagus sekali ya, kemudian tekad yang begitu kuat akan mampu melakukan takdir itu yang kita pada hari ini tidak ada yang tidak bertanya misalnya lalu apa gunanya apakah kemudian kita jadi tidak berusaha dan sebagainya dipersilakan sesuai terkait dengan yang bagian pertama dan yang kedua. Dipersilakan tidak ada yang tidak share walaupun tidak bertanya tetapi menceritakan apa yang kita pahami dari pernyataan itu. Tekad yang kuat tidak akan bisa berubah menjadi takdir. Bapak ibu sekalian, jika ada yang tidak menanggapi, jika tidak ada sambil menunggu saya pikir jika dihubungkan dengan yang kedua bagaimana itu? Bagian yang kedua itu kan ada asbab, kemudian ada tajrid. Jadi, atau yang pertama itu kalau nggak salah Pak Kiai mengatakan mutiara pertama menginginkan kita, mendorong kita agar kita menjadi muqtamid ala Allah. Karena takdir itu urusan Allah, sedang bahan begitu, maka kita tidak mengurusi urusan Allah, kita hanya mengurusi urusan diri kita saja. Baik. Satu kisah Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi diceritakan oleh seorang sufi, Syekh Skandaria. Dia mengatakan begitu, sejak 25 tahun yang lalu, aku selalu memandang Allah, tak sejenak pun hati berpaling tidak memandang Allah. Terus sudah 25 tahun, katanya. Diceritakan kepada seorang wali juga, suatu ketika 15 tahun Nabi ya, sudah 40 tahun bertemulah apa kata dia sudah 40 tahun ini hatiku tidak pernah lepas memandang Allah kalau sampai hati berpaling Allah sejenak saja rasanya sempat lengkar dari catatan sebagai orang muslim tidak jadi muslim
berpikir, kok bisa ya orang gak bisa lepas pemahaman Allah, jadi gimana? Mungkin pikiran kita merenung, kan dia gak bekerja, kan dia gak bekerja, maka juga pemikiran perempuan yang lain sampai gak bisa lepas pemahaman Allah. Nah, rupanya kalau dia terus menerus bersama Allah, contohnya kita lakukan ya paling sebenarnya mungkin bapak lagi setir mobil menuju Jakarta atau menuju suatu tempat itu namanya tekad yang sedang setir mobil. Apakah saya punya keinginan tekad menuju Jakarta ini berubah takdir Allah? Ya tidak berubah takdir Allah, karena takdir saya jauh sekali nanti di Jakarta. Karena itu juga saya ditakdirkan hati saya digunakan oleh Allah untuk memerintahkan kepada akal pikiran, akal dan pikiran terpikirlah untuk setir mobil saya. Akal pikiran yang tak mampu menembus batas di sini merasakan ini ujian ini untuk apa kata akal pikiran? Kata hati, ini saya menuju Jakarta ini karena usaha kerja keras saya setiap mobil kan gak tahu urusannya dengan takdir. Takdir bisa saya ubah pada dia begitu. Yang kedua, kalau kita sudah bisa memahami begitu, maka hati kita harus meneruskan wahai nama Tuhan 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 kemanapun kau setir mobil, karena kita setir mobil di sana kau wajah Allah, karena di balik mobil ini, bunyi mobil ini, gerakan mobil ini, nuklirnya mobil ini, ada Allah, ada nama-nama Allah yang turun, sehingga perjalanan mobil ini tidak menjadi hijab antara dia dengan Allah. Kira-kira yang digandang oleh Ibu Akhlimah kosmos. Soal dia bergerak itu tugasnya anak, bukan tugasnya hati. Soal mata memandang jalan, tugasnya mata, bukan tugasnya mata hati. Mata hati tidak mau memandang jalan, mata hati hanya bergerak memandang yang tersembunyi di balik jalan raya. Apa? Ada asma Allah, ada afalnya Allah, ada sifat Allah di balik batu-batu di jalan raya itu. Kata mata hati. Kalau mata kepala kita ya biar aspal saja, memang itu tugas. Kalau mata kepala ngikut-ngikut mata hati, wah bisa ngobrol-ngobrol kita. Nah ini cara kita memandangkan sebenarnya wilayah hakikat dan wilayah syariah di dalam soal konteks. Terima kasih.